Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengeksplor sebuah tempat wisata yaitu alun-alun Bojonegoro. Alun-alun Bojonegoro adalah tanah lapang ya, atau ruang terbuka hijau yang berada di pusat kota Bojonegoro, tepatnya berada di Jalan Mas Tumampel, Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Oh ya guys, untuk di sekitaran alun-alun Bojonegoro ya, di sebagian barat ini itu ada sebuah bangunan masjid agung ya, masjid yang sangat besar di kota Bojonegoro. Untuk di bagian selatan ada bangunan kantor residen Bakorwil ya. Untuk bagian timur adalah tempat pusat kantor pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, dan sebelah utara alun-alun adalah kantor Satlantas Polres Bojonegoro. Untuk alun-alun Bojonegoro ini ya, juga bisa disebut sebagai tempat wisata ngadem ya, wisata hiburan yang memiliki banyak fasilitas. Di tengah-tengah alun-alun ini ya, terlihat pemandangan yang sangat asik, yaitu sebuah tempat air mancur ya. Kelihatan sangat-sangat asik sekali. Thank you.
guys. Ini adalah kantor dinas pemerintah Kabupaten Bojonegoro ya, sisi sebelah timur. Dan di depannya persis ada sebuah bangunan yang sangat unik, yaitu adalah Watu Semar, atau bahasa Indonesianya Batu Semar. Batu ini punya nilai arti dan sejarah tersendiri ya, nanti kita ulas di video selanjutnya. Kita langsung menuju ke taman permainan anak-anak. Ya guys, di luar ini ya, di sepanjang jalan ini banyak penjual makanan ya, makanan khas dari Kota Bojonegoro. Berbagai macam kuliner ya, dan makanan ringan juga. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Nanti kita sambung ke video-video selanjutnya, mengeksplor di tempat-tempat yang lain. Semoga video ini menghibur dan bisa menjadikan rekomendasi Anda untuk liburan ya. Sampai di sini dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua.